Untuk budget sudah habiskan berapa itu mas, yang miniatur mas? Kalau miniatur lain aksesoris itu 22. 22 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Lokasinya kali ini di Desa Plampang, teman-teman ya, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini kali ini saya mampir di rumahnya Mas Rudi ya. Ini dulunya pernah kopdar ya di acara nyetel bareng, teman-teman ya, bersama Elok dan juga Zidan Audio. Tentunya masih ingat teman-teman yang nonton video yang kemarin itu ya. Kali ini cek sound di depan rumahnya teman-teman ya, dengan sound gedenya itu ya. Nanti kita review juga teman-teman sound gedenya ya. Kali ini nge-review sound miniaturnya ya. Nah, saya kesini dikabarin sama Mas Mimbi teman-teman ya, itu kedatangan YouTuber Probolinggo ya. YouTuber Bondowoso teman-teman. Mas Mimbi. Kali ini ngonten bareng teman-teman ya. Oke, kita langsung review untuk soundnya teman-teman. Di sini untuk soundnya box subwoofer kali ini pakai box Paratel ya. Paratel teman-teman. Ya. Ini 12 in teman-teman, miniatur ini ya. Ini setelah saya konfirmasi tadi infonya ya, ini menghabiskan dana 22 juta teman-teman ya, budget 22 juta ya. Nah, ini untuk speakernya full subwoofer pakai Wisdom teman-teman ya, 12 in. Untuk serinya apa ini ya, serinya D12 itu ya teman-teman, untuk serinya ya D12 4 VC. ini yang voice coil 4 in, kalau nggak salah ini ya Wisdom teman-teman, subwoofernya ya, ngeri, budget 22 juta ya. Kemudian di sini untuk middle-nya 6 in, ada 4 speaker atau 2 box teman-teman ya. Nah, ini untuk speakernya pakai SPL Audio ya, SPL Audio teman-teman. Untuk tipenya 6MD38 kalau nggak salah ya, 6 in teman-teman, ada 4 speaker ya. Kemudian tweeter di sini pakai SPL Audio juga ya, ada 4 kayaknya ya. Kayaknya isi double apa single ini teman-teman, single double ini mas, tweeter double mas. Oh, double ya, jadi benar teman-teman isi 4 ya, tweeternya double ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Nah, ini untuk jacknya bukan jack speakon ya, kurang paham kalau ini teman-teman jack apa ini ya, ini ya sih ya. Nah, ini kayak jack kanan itu, kalau dari apa ya, mirip-mirip jack kanan, cuman bukan ini teman-teman. Oke ya, untuk pemasangan dari belakang teman-teman, karena di depan ini horn ya atau corong dari depan, jadi untuk pemasangan dari belakang
Nah, untuk subwoofer di sini sama ya. Ini bukan speakon ya. Seperti jack-jack mixer itu, teman-teman. Jack AC itu, jack AC-nya mixer, mirip. Oke ya, kita intip untuk aksesoris, kemudian powernya juga ya. Powernya ada di sini ya, teman-teman. Ya. Jadi satu dengan aksesoris. Nah, ini untuk aksesorisnya, mixernya pakai Wisdom juga, teman-teman. Nah, ini efeknya yang nyes ya. Rekomendasi teman-teman yang bingung mau cari merek apa ya, merek apa itu, seperti mixer Soundcraft itu, mending beli ini teman-teman, Wisdom ini ya. Yang berapa ini? Yang 6 channel teman-teman. Wisdom IS6 itu. Efeknya nyes teman-teman. Ada 16 efek itu. Pernah nyoba juga ini saya. Efek mikrofonnya nyes sekali ya. Daripada Soundcraft, mending ini teman-teman untuk efek ya. Kemudian di sini aksesoris lain ada wireless microphone mereknya Wisdom teman-teman, dan di bawahnya ada efek vokal Alesis Microwave 4 ya. Dan di bawahnya ada kompresor DBX teman-teman 1166XL itu. Ya. Kemudian di bawahnya ada DLMS Wisdom DX4080. Dan di bawahnya lagi ada crossover ya. Crossover 3-way Black Speeder teman-teman. Kemudian untuk powernya di sini power Wisdom juga yang 4 channel teman-teman. Kelas H ya. HD12004. Budget budget 22 juta teman-teman. Kita ngobrol bentar sama suhunya teman-teman, suhunya YouTuber. Ada Mas Mimbi juga di sini. Gimana? Berangkat jam berapa, Mas? Jam berapa ya? Jam 10 tadi deh. Jam 10 pagi. Sampai sini, Mas? Sini duhur. Duhur 12. Pas adzan di sini tadi. Orang yang adzan bukan. Ya udah. Gimana? Sudah ngonten, Mas? Sudah. Ya apa, Mimpi Audio gak kepingin lah seperti ini mas. Mar, beri ngeco mas. Beri ngeco. Ada pemula ya mas. Gak ada, masih jauh mas. Masih jauh ya. Dananya masih belum turun. Nah ini sebentar lagi akan cek sound teman-teman, yang sound gedenya ini ya. Nanti kita review seni juga ya. Seni kan? Mas Rudinya masih teleponan ya. Kita tunggu teman-teman. Ini Mas Rudinya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Untuk budget sudah habiskan berapa itu Mas? Yang miniatur Mas. Kalau miniatur lain aksesoris itu 22. 22 ya. Lain aksesoris sama power berarti ya. Enggak, itu termasuk power. Oh, sama power juga. Power, mixer, terus box-nya itu sama isinya 22. Iya, iya. 22 juta teman-teman budgetnya ya. Kemudian untuk box-nya itu garapannya sendiri atau gimana, Mas? Ya, kalau miniatur itu garap sendiri. Garap sendiri ya.
Kalau sound gedenya ini pesenan ya mas ya, pesan ke 3D box custom teman-teman Bondowoso ya. Untuk kedepannya ya apa mas, yang miniatur itu mas? Ya kalau yang miniatur ya itu udah cukup. Sudah cukup ya mas ya. Mungkin mau dibikin kontrol panggung atau gimana ya mas ya? Ah bisa jadi. Bisa jadi. Apa lagi ya? Listrik mas, terakhir mas, listrik. Untuk sementara acara hari ini pakai PLN. PLN ya. Ya. Meteran dong mas. Iya. Meteran. Ya. Yang berapa mas? 1300. Sudah kuat ya mas? Ya. Sudah kuat ya. Kuat mas ini pakai anu apa? 2 meteran. Oh 2 meteran. Sama 1300. 900 sama 1300 teman-teman. Oh iya mas, untuk soundnya tadi yang miniatur itu main berapa W itu mas? 2 W ya. Oke, kan 2 W. Kan pakai pasif itu. Iya pakai pasif. Kan 2 W ya. 2 W. 2 W. Kiranya teman-teman. Oke ya. Itu selanjutnya kita dengarkan suaranya teman-teman. Makasih banyak ya mas. Semoga sehat selalu ke depannya ya. Ini dek. Kita dengarkan. Ini dek. Apa ya kualitas Bondowoso ini tanpa track bell. Tanpa track bell. Anti getar. Anti getaran. Iya. Oke. Okay. Sampean kasih korek di sini. Oke. Okay. Kalau jatuh bawa pulang boxnya ya. Oke. Okay. Gimana bos? Setuju bos? Ya berani karena sudah diuji. Oh nih. Sudah diuji. Iya. Oke kita dengarkan teman-teman ya. Yang sound miniatur. This is Nanda Audio Mosaic Community Support by Google Music.
Oke ya, seperti itu untuk karakter suaranya, teman-teman. Bob Paratel ya. RD Audio. Sekian dulu videonya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.